NR. Good luck Evan and enjoy the game. Yeay. Wih, udah ada yang maju aja. RJZ udah langsung maju menuju ke arah JK bawah. Beloved-nya juga. Kita lihat di sini RHV yang melakukan pressing. Mencoba untuk melakukan duel. Terjadi threat kill. Cueng berhasil mendapatkan 2 kill secara langsung. Wih, 3 kill cepat dari tim The Prime. 2 tersisa sekarang. Tidak ada balasan sama sekali. Dan Scooper pun tumbang, menyisakan RHV seorang diri melawan 3 pemain dari tim The Prime GNR. Bom juga langsung dipasang ke arah side A. Setup yang benar-benar cepat banget. Kita lihat dari Cueng. Cueng. Coba duel. Widih, KSKS manja menuju ke arah RHV. Bom menuju ke arah RHV. Gak bisa menghindar bom yang dilemparkan oleh seorang Cueng. 3 kill. Daya Dance. Ini jadi hyper Cueng lagi. Dari kemarin Cueng ini luar biasa sekali bermainnya. Ya. Dan duetnya itu sama Mezo bahkan. Kemarin di Luxville. Duetnya sama Mezo dan itu kuat banget SC-nya, serius. SC Cueng ya. SC Cueng dan juga Mezo. Tapi itu gue lebih suka Cueng make AUK daripada Cueng harus make SC ya. Cuman ya dia ngikutin meta juga. Ya, gue tahu tapi Cueng itu gaib banget kalau misalnya pakai AUK. Yes. Yang one tap tuh. Nah, gue cuma tahu Cueng doang tuh biasanya tuh. Yang yang sering kayak gitu tuh Cueng. Kalau misalnya Mezo, ibarat Mezo ngekill pakai Raging Bull. Nah, kalau Cueng one tap pakai AUK. Yes, dan Scooper aja sekarang udah ganti pakai MC. Okay. Gue masih belum ngerti. Mungkin ini salah satu meta terbaru dari tim Besne, dia menggunakan P90 MC. Apakah setelah ini MC bakalan laku? Mungkin saja. Mungkin saja, tapi agak sedikit sulit sih karena damage-nya juga kecil banget ya. Iya, tapi kita lihat enak banget untuk kepala-kepala gitu. Dibandingkan dengan senjata lainnya mungkin dari tim base-nya sekarang. Yep. Wah, nah kita balik lagi ke pertandingan ideal nih. Udah ada yang lagi duel dari RHV dan juga seorang Rix. Sinder mencoba untuk duel, RHV-nya berhasil mendapatkan. Rix masih mencoba untuk maju. Wih, langsung dapat free kill dari seorang Sinder yang menggunakan P90. Ah, P90 nggak tuh, pindat maksudnya. Gue P90 ya, Del? Bomnya juga berhasil mendapatkan 1 kill, 2 kill dari seorang Sinder. Dia mencoba keluar. Sing sekarang ternyata ya. Singnya sudah join ke pertandingan. Dan kita lihat Singnya double kill. Hal yang sama terjadi untuk RHV. 2 kali di tempat yang sama dan berhasil tumbang, misalkan Scooper seorang diri yang menggunakan P90 MC-nya langsung berhasil ditumbangkan. Gara-gara ngomongin P90, P90. Kayaknya sih Scooper kadang kalau misalnya lagi nggak enak pakai MC, dia langsung ganti pakai dual juga. Yep. Pakai, tapi biasanya pakai rifle dulu sih, Del. Masih pakai MC dari seorang Scooper. Iya, kenapa ya? Lagi apa enak berarti lagi pegangannya. Lagi enak ya, aim-nya dia lagi enak sih pakai P90 MC sih. Ini. With Mezunya kita lihat. Langsung cepat saja bom digelontorkan oleh seorang Mezo. Mezo dan juga korban. Mezo ya? Iya. Mezo dan juga Nezo. Ini bukan adik kakak ya. Ini bukan adik kakak. Lo kelihatan langsung, namun langsung dispray oleh seorang Nezo. Berhasil mendapatkan Mezo. Mezo dan Nezo. Satu kill bahkan Rich. Luar biasa sekali menggunakan pindatnya. Yep. Oh, sekarang Sing udah main. Iya, Sing tadi udah bilang. Sing udah main. Gue baru lihat. Singnya udah main. Itu coba duel. Mede Scooper dengan P90 MC-nya berhasil mendapatkan Rix. Udah pada hit semua dan mencoba untuk maju. Bom yang dilemparkan tidak berhasil mendapatkan seorang Sing. Ada balasan bom yang dilemparkan oleh seorang Sing. Namun langsung di follow up damage oleh seorang Cueng. Yep. 3 versus 3. Sama begitu lagi. Loh. Iya. Out of the box. Serius. Hampir. Gua gak kepikiran kayak gitu sih. Ini Sinder. Sinder udah nungguin. Kalau misalnya Sinder diem di situ, berarti akan ada yang melakukan rotasi sih. Tapi side A-nya belum dicek sama sekali. Namun kita lihat di sini Sing berhasil mendapatkan kill lagi. Scooper yang berhasil ditumbangkan 2 versus 3. Ini seorang RHV. RHV-nya yang benar-benar disuruh jaga side B ya. RHV-nya tumbang menyisakan Nezo yang tadi berada di arah side A dan sekarang melakukan rotasi menuju ke arah side B. Nezo perlahan maju, namun kita lihat dari arah bawah sepertinya sudah ada pergerakan di arah side A melakukan plan dan yep, plan sudah dilakukan. 1 kill didapatkan oleh seorang Nezo. 2 versus 1 sekarang. Singnya nungguin. Lompat, dispray langsung, enggak belum nyentuh ke tanah. Tumbang. Langsung tumbang. Memang karena Nezonya pun sudah sangat hit juga dan 2-3-0 bahkan sudah didapatkan oleh tim The Prime. Dan dari tim Besne masih mencoba untuk melakukan pertahanannya.
Kemudian kita lihat Scooper apakah sudah mengganti dengan masih menggunakan P90MC-nya. P90MC Gold. Ini gue ada yang sedikit beda nih. Meso tuh ditinggalin sendiri tuh. Jarang-jarang tuh. Biasanya lah di backup terus tuh. Dan kita lihat, bomnya berhasil mendapatkan seorang Meso. Lagi dan lagi. Meso yang berhasil mendapatkan kill terhadap Mezotic. Betul. Nah, mid-nya udah masuk. Coba diwaspadai. Dari RJZ yang menjaga area mid dan melakukan rotasi lagi. Iya, perlahan tapi pasti. Sedangkan dari tim base Neresap PPMK yang masih mencoba untuk menahan perlahan juga. Yep. Dan sekarang sudah ada pergerakan perlahan menuju ke arah JK atas. Dan kita lihat Singa berhasil mendapatkan satu. Cooper mungkin akan jadi sasaran yang kedua. Oh my god, Rix-nya mendapatkan kill demi kill lagi. 4 versus 3 bahkan sekarang. Oh! Dua kill cepat sekali Rix dan juga seorang Sainer mencoba untuk duel dengan Scooper sebagai orang terakhir dari tim base Neraisap yang hidup. Udah ketahuan posisinya, coba duel, ambil posisi enak, bom dilemparkan, tidak berhasil mendapatkan satu. Lincah sekali dari seorang Sing, bom yang kedua namun tidak bisa lolos dari peluru yang ditembakkan oleh seorang Scooper. Yep. 2 versus 1 dan bom sudah dipasang lagi dan lagi di area side A. Arah A-nya. Soalnya memang Mezotic-nya sudah tumbang di early, sehingga ada rotasi-rotasi lagi yang dilakukan oleh tim The Prime GNR untuk masuk ke arah side A. Karena B-nya selalu dihajar terus. Kita lihat satu kill didapatkan kembali oleh seorang Scooper, tapi di sebelah kanan sana langsung ditutup saja oleh Cueng. 4-0 dapatkan untuk tim The Prime GNR. Bisa tuh dia dari diem, nembak sambil loncat. Kenapa sering begitu ya? Itu yang bikin apa namanya? Yang bikin orang pusing tuh main tuh gitu, Bel. Yes. Pakai rifle aja loncat-loncat gitu kan. Dan Dilovet sekarang melakukan pressing namun dua kill yang sangat luar biasa didapatkan oleh tim The Prime. Horror banget aim-aim dari tim The Prime. Apa itu gaib dan kita lihat menyisakan satu pemain saja, Nezo seorang diri yang ada di side A. Biarkan saja dan akhirnya langsung ditutup 5-0. Wow. Wow. Red team win. 5-0 skor mutlak untuk tim The Prime. Overpower. Tapi menjadi CT. Gue nggak biasa lihat Mezo sendirian, Del. Biasanya pasti ini di backup gitu loh. Kalau nggak sama Sing, sama Rix. Yes, tapi sekarang dia sendiri. Diplot sendirian. Kalau di Downton kayaknya emang kayak gitu deh. Kalau Downton si Mezotic ini kayak sering banget menjadi point man seorang diri untuk kayak nyulik-nyulik di arah side aja, tapi memang sulit banget untuk seorang Nezo untuk ditumbangkan oleh Mezo. Betul. Tadi penjagaannya cukup kuat memang dari seorang udah kebaca Nezo, ya? Soalnya memang pergerakan dari seorang Mezotic itu emang gitu, dia bermain bebas, bermain entah kemanapun dan seorang diri untuk di downtown biasanya ya. Dan sekarang udah kebaca permainannya oleh seorang Nezo dan berhasil ditumbangkan. Dan dia pede banget untuk melakukan duel. Dan kita lihat sekarang Changside 5-0 skor sementara. 1 poin lagi untuk mendapatkan poin penuh untuk tim The Prime GNR di babak liga. 3 poin bakal dikantongi atau mungkin bakalan berbagi poin. 5-0 dibalikin lagi oleh tim base Teresa PPMK. Good luck everyone and enjoy the game. Yes. Terlalu fokus. Ini dia base Teresa menjadi vulnerable. Nah, Mezunya ke area JP, bom dilemparkan menuju ke arah JP, mungkin ada korban. Masih bisa dihindari, cukup lincah dari pemain-pemain base Neraise up. Cuma kena beberapa hit doang oleh seorang Mezu. Yap, langsung 60% hilang. Yap, dan kita lihat Rix-nya di area lain berhasil mendapatkan air half. Belum ada pergerakan dari seorang Mezu. Biasanya maju-maju nih. Wah, udah mulai maju, Oke, coba isi dulu spray langsung. Namun kita lihat RJZ berhasil mendapatkan seorang Mezo. Tidak ada pertukaran lagi yang terjadi. Backupnya langsung ditarik mundur. JP-nya tidak mau mengambil risiko terlalu besar. Dan pergerakan dilakukan sudah oleh Sing dan juga Sainer. Mencoba turun ke arah JK. Spray down langsung terkena headshot. Dan ada balasan kill terjadi. 2 versus 3. Dari seorang Cueng dan juga Sainer. Gue pengen jemput Sueng. 3-2 sekarang. Masih diuntungkan oleh tim base Neresa PPMK juga. Yep, ini malah JP-nya yang gak gerak sama sekali loh ya. Malah lebih ke arah side A yang gerak loh. Yes, dan masih belum nampaknya untuk setup bom berdarah di arah B. Betul. Dan masih menahan. Kita lihat untuk tim base Neresa PPMK sepertinya bakalan ke arah B kah? Atau mungkin bakal rotasi 3 pemain. Nah, udah mulai melakukan setup bom. Bisa dihindari tentunya.
Yep. Bom TikTok yang sangat baik berhasil didapatkan oleh seorang Sailor-nya, double kill cut atau tidak. Dan kita lihat ada dari arah bawah Arlov-nya mencoba untuk nongol dan yap, pertukaran kill terjadi one on one sekarang, bahkan Del bisa diimbangkan. Dan Nesu tidak mau mengambil resiko, dia langsung melakukan rotasi mungkin menuju ke arah JK. Serius JK? Wah cepat banget sih. Udah kelihatan mencoba untuk duel dekat dan terkena headshot Nezo. Waduh. Luar biasa. Sekali. Ini Nezo lagi di buff. Ya. Bisa dibilang. Mezo lagi, Mezonya di nerf bahkan. Terus sih banyak yang komen Nezo di buff, Mezo di nerf. Luar biasa sekali, kita lihat Nezo menjadi orang di arah side up. Coba lakukan duel lagi, tidak bisa bertahan lama nampaknya. Ada Sing, dia langsung menumbangkan seorang Nezo. Betul, dan melakukan pressing lagi dari seorang Nezo, berhasil mendapatkan kill. Spray down lagi menuju ke arah tim Besne, namun belum ada yang tumbang. Nezo kita lihat dengan darah yang cukup low, namun berhasil ditumbangkan. Tapi ada backup dari seorang Rix, 2 versus 3. Dan seorang Rix masih mencoba untuk duel dengan orang JP. Bom dilemparkan, langsung di follow up, maju terus dengan duel dari seorang Sing. Bom yang kedua dilemparkan, Sing-nya cukup luar biasa permainannya. Wede-wede langsung disamperin Rix-nya sih. Yap, dan maksudnya ini menjadi poin kemenangan untuk tim The Prime, yang dimana sudah berhasil mendapatkan 1 poin dan tinggal menambahkan poin-poinnya untuk di babak liga. Get poinnya bakalan jauh kah atau bakalan diperkecil oleh tim Bestnya PMK bahkan. Sing itu lagi dapat banget, dan kita lihat Signer dengan AWP-nya berhasil mendapatkan 1. Mezu juga berhasil mendapatkan kill, menyisakan 2. Airhub juga tumbang, RJZ yang tersisa, duel dekat dilakukan oleh seorang Mezu. Dan juga RJZ terkena hitung keras dari arah belakang, terhimpit dan Raging Bull keluar pada hari ini. Mezotic. Wow, lagi dan lagi permainan yang sangat luar biasa dilakukan oleh tim The Prime GNR. Melakukan pressing-pressing terus, dan kita lihat satu headshot tap mungkin dilakukan oleh seorang Scooper. Dan Mezo menggunakan P90-nya sekarang. DP-nya udah ketahuan posisinya, lemparkan saja bom yang pertama langsung keluar. Dan akhirnya Mezo masih bisa survive. Wow! Mezo masih bisa bertahan dan survive, namun harus tumbang begitu cepat. Tapi Sanger di area lain memang berhasil mendapatkan 1. 3 versus 2 bahkan sekarang. Itu dari pergerakan... Enggak mati tuh orang. Kok dia lempar bisa? Bom, terus ada bom padahal dia dan enggak ngerti lagi. Terus wallbang dapat headshot. Akhirnya sekarang Mezo sudah mendapatkan buff kembali. Iya, udah di-buff lagi. Baru dibilang ya. Yes. Baru dibilang. Aduh, bisa gitu ya? Kok dia bisa enggak tumbang ya? Maksudnya pergerakannya itu cepet banget, Del. Itu dia. Iya. Moving speednya nih tinggi nih Del nih. Nah, kita lihat pergerakan dari seorang Airhub sekarang. Airhub mencoba untuk maju, bom sudah dilemparkan. Langsung menuju ke arah RP, mencoba untuk menumbangkan pemain-pemain The Prime dengan Raging Bull. 2 pemain sudah berada di area side B sekarang. Bom langsung dilemparkan. Nezo mencoba untuk menghindar dari arah bawah. Dari seorang Sing. Yap. Sangat-sangat percaya diri sekali, langsung tembak duar. Dan akhirnya 3 poin sudah didapatkan oleh tim The Prime. 3-1 skor sementara. Masih ingin mencoba memperkecil get poin dari tim Base Neresaf. Bahkan satu kill mendapatkan Scooper lagi dan lagi mendapatkan kill cepat. Yap. Belum ada pertukaran sama sekali, namun kita lihat tumbang satu persatu sekarang. Airhub berhasil mendapatkan kill, double kill untuk seorang Airhub. 2 tersisa. Sing masih mencoba untuk maju, mencari-cari lawannya dari arah belakang. Langsung dispray saja, agak sedikit terburu-buru sepertinya dari seorang Sing. Bom juga sudah dilemparkan, rotasi terus dilakukan oleh pemain-pemain dari Besne Raisa PPMK menuju ke arah side B. Playdown yang luar biasa, mencoba loncat-loncat, pertukaran satu untuk satu di area mid. Dan B side bomb udah di-plan. Yes, dan menyisakan satu pemain saja untuk tim The Prime. Cueng seorang diri menggunakan SC-nya. Wow, headshot yang sangat baik didapatkan tadi oleh seorang Cueng. Yep, coba untuk wallbang. Seperti biasa, Cueng, 2 bom yang dilemparkan. Berhasil dihindari memang. Coba QS, coba QS. Wow, 2 kill. Wallbang. 2 kill. Coba kill lagi. Dekat sekali, smoke yang dilemparkan dan langsung di jump shot oleh RJZ. Yes, luar biasa sekali tentunya dari tim Base Neresa PPMK. Nampaknya mencoba untuk memperkecil get point dari
match kali ini. Betul. Kita lihat Singh melakukan pressing ke arah A. Lagi-lagi Singh yang melakukan pressing, namun Singh berhasil ditumbangkan oleh seorang Nezo. Nezo main A lagi, dan sekarang Nezo adanya di side A. Nggak ada di JP lagi. Ngambil sudut tipis, namun bom dari seorang RJZ berhasil mendapatkan Cueng. Coba duel jauh dari seorang Sainer. Wallbang dilakukan. Ada dari bawah, tidak terlihat. Dua orang langsung, 2 versus 1 di area JP. Namun Sainer masih hidup. Kita lihat pergerakan dari seorang Scooper, namun Scooper berhasil ditumbangkan dari jarak yang lumayan jauh. Pertukaran kill terus terjadi. Threat yang begitu cepat menyisakan masing-masing 2 dari kedua tim. Yes, arah B-nya 1. Kita lihat bakal mulai masuk juga 2 pemain dari tim Besne. Dari arah JP Kologi, namun di RB-nya sudah melakukan duel dan berhasil ditumbangkan oleh seorang Mezo. Menyisakan RJZ seorang diri yang udah ketahuan posisinya di kolong JP. Bakal dihimpit. Udah kedengeran juga stepnya, dan kita lihat coba untuk menumbangkan satu, dan RJZ pun tumbang di tangan seorang Sainer. Yes, luar biasa sekali. Satu poin lagi untuk memastikan mendapatkan poin penuh untuk tim The Prime. Yep. Ini Singh lagi nih. Nih, lu lihat pergerakannya dari Singh. Lagi-lagi Singh ada di situ. Coba duel lagi. Nah, akan langsung dilemparin bom. Lo udah ketahuan, 2 bom dilemparkan, langsung dibuka. Wih! Coba duel dekat dan berhasil dimenangkan oleh seorang Singh. Cueng juga berhasil mendapatkan double kill. Permainan yang sangat-sangat cepat di sini sekarang. Dan Cueng triple kill. Cueng gak bisa dihentikan hari ini. Scooper yang tersisa seorang diri dilewatkan. Wow, Sainer ternyata. Ya, notice kalau di belakang ada Scooper sebagai pemain terakhir. Cepat sekali dari kedua tim. 2 untuk tim The Prime GNR. Dan nice try juga untuk tim Besne. Ingat, tik lagi GG. Dan juga nice try gitu. Yap, itu match yang sangat-sangat amat seru sekali, yang dimana The Prime benar-benar